Kerajaan hari ini tidak harus menolak dan terus menutup pintu rundingan berhubung pengeluaran uang skim Ancitra daripada KWSP. Dalam masa sama, pengeluaran itu juga tidak akan memberi kesan besar kepada KWSP. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Dato' Ashraf, sebaliknya berkata, ia akan memberi kesan positif kepada rakyat dan ekonomi negara. Bagi saya tidak ada masalah untuk kekal dengan 10.000 ini, tapi dalam masa yang sama, kerajaan janganlah terus tolak dan jangan terus tutup pintu. Kita minta supaya dengarlah rintihan dan suara rakyat.